Shalom. Devosian hari ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hari Tuhan akan segera tiba, dan tidak ada satupun yang dapat bertahan di dalam dunia ini. Segala bangunan, materi, kekayaan, reputasi, pencapaian, itu semua akan habis, hilang, lenyap. Hanya orang-orang yang hidupnya suci, saleh, takut akan Tuhan, percaya kepada Dia, yang akan bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Amin.